hubungi dengan pakaian yang beradab dalam Islam. Allah Ta'ala firman, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang berime. Totok habis. Tak ada yuk win walaupun sore. Orang perempuan yang berakil baligh. Nah, gitulah. Masuk habis dalam ayat ni. Supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya. Tak say we bogen ataupun buka situ, katuk sini, sikat situ, pandok sini. Itu Melayu-Melayu kita ni, ya pehe katanya, tutup aurat tu kelubung. Tu orang Melayu kita. Tutup aurat, ya itunya kelubung. Mu tak kelubung. Padahal benda lain, duk buka, sikat, ketak, dengdut. Saita orang ramai, supo pakai orang kafe dan sebagainya. Ini syarat-syarat saya duk royak ni, iaitu syarat berpakaian. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Ayat 59 Suratul Ahzab, hubungi dengan hijab, hubungi dengan pakaian yang beradab dalam Islam. Allah Ta'ala firman, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang berime. Totok habis. Tak ada yuk win walaupun sore. Orang perempuan yang berakil baligh. Nah, gitulah. Masuk habis dalam ayat ni. Supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya. Tak say we bogen ataupun buka situ, katuk sini, sikat situ, pandok sini. Tak. Semasa mereka keluar. Keluar maknanya? Keluar dari rumah. Lepas tu rumah tu sendiri pun kena jadi hijab. Rumah kena tertutup, kena adanya tabir. Jangan tubik luar tu pakai hijab molek, tapi duduk dalam rumah, orang luar paling pak boleh tengok, tengok timur tu duk mengembel rambut-rambut duk serban. Sebab apa tu? Sebab umuh tak ada tabir. Supalah juga kalau sekiranya orang perempuan tu tubik di luar dengan tidak tutup tubuh badan dia. Lepas tu Melayu-Melayu kita ni, ya pehe katanya, tutup aurat tu kelubung. Itu orang Melayu kita. Tutup aurat, iaitunya kelubung. Mu tak kelubung. Padahal benda lain, duk buka, sikat, ketak, dengdut. Saita orang ramai, supo pakai orang kafe, dan sebagainya. Ini syarat-syarat saya duk royak ni, iaitunya syarat berpakaian bagi orang-orang perempuan. Orang lelaki pun supo juga. Tapi ayat ni, ayat kecek hubungi dengan orang perempuan 100%. Yang Allah Ta'ala royak kepada Nabi, hei Nabi, mung royaklah, mung sapakalah, ajari aku kepada isteri-isteri mung. Pah, isteri Nabi bukan seorang. Ramai bini Nabi. Boleh patibat 100%. Anak-anak perempuan mung. Anak perempuan Nabi pun banyak orang. Dan sekelia orang berime perempuan.
seluruh dunia sampai ke hari kiamat. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Orang berjuruh, orang tino, hak salihah, dia tutup aurat. Dia pakai pakaian yang seragam panggil. Pakaian yang kena dengan cara agama. Bukan pasal dunia pada zaman sekarang ni hak kita duk tengok, orang perempuan pakai pakaian yang tak senonoh. Tak senonoh ni maknanya tak kena dengan ajaran agama, lepas tu mai sopan. Walaupun minta maaf dah, orang jantan yang katanya sedap tengok. Sedap tengok, weh. Demo duk makan pasal itu, pasal ini. Tapi dikira orang perempuan tu bila dia keluar daripada rumah dia, jika pakaian dia tak betul dengan cara Islam, maka dia berdosa setiap saat. Je duk jale tek 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 tek. Dosa, 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 dosa. Siapa ke dia klik masuk dalam rumah dia semula. Duk dalam dosa. Pasti kalau kita tengok zaman-zaman lah ni, benda ni sehemainya. Benda tamada, benda jadi labuk orang ramai. Tak ada kira bini siapa, anak siapa, cucu siapa. Lagu tu lah berlaku. Masya Allah. Maka dengan itu, mereka tidak diganggu. Fala yu'zain. Fala yu'zain di sini maknanya, orang perempuan apabila pakai, pakai ia molek, kena dengan cara agama, maka insya Allah, plot pai atas diri dia tu tinggi. Tidak diganggu oleh orang-orang. Cuba kita tengok statistik. Kan khomkun, gapo, gotu, goni, acayakam yang berlaku pada zaman sekarang. Sejak pada zaman-zaman dulu lagi. Lepas tu kita yakin, siapa ke hari kiamat. Lagu tu lah. Berlaku. Sebab apa? Sebab orang perempuan pucar daripada dia. Lepas orang-orang jatuh pula, dia cok benar. Dia nak benar orang-orang tino pasal seksi. Orang tino pakai ye pasal tak kena kot tu, tak kena. Dia jalan belakang. Itulah. Dan ingatlah, Allah adalah amat pengampun, lagi amat mengasihani. Ni bagi orang yang biasa duk buat, hak tak kena. Biasa pakai ye, hak tak kena dengan agama lah. Allah Ta'ala buka semua peluang untuk bertaubat. Lepas kalau kita tengok setengah-setengah orang perempuan, Masya Allah, sama ada dia pergi pak kerja, duduk rumah, super lebih kurang. Bukan tak kelubung tak, lebih pada tu lagi. Ini dalam sangkum kita, maknanya tak guna ayat ni sepenuhnya. Lepas bila kita nak tengok molek belakang? Mustahil sama sekali. Orang semua seluruh dunia nak pergi pakar betul dengan ayat yang Allah Ta'ala firman 59 di dalam suratul Ahzab. Di sini ada sikit dah sebagai tupuk tambah di atas ayat yang dibaca saat ini. Saya minta undur sikit ayat belum pada ni. Iaitunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman hubungi dengan orang-orang yang menyakiti, orang yang dah buat ramkan kepada orang-orang Islam. Ini ayat yang ke 57 dan 58 sebagai tupuk tambah sikit. Iaitu apa? Orang yang duk haru cara hidup orang Islam. Sama ada orang kafir buat kepada orang Islam ataupun orang Islam sendiri buat sesama Islam. Nak buat jadi punuh, pampuan habis, gotu, goni, wak fitnah. Siapa kau cusiang orang, terakun orang, harta benda orang, nyawa orang, kiat orang, gotu, goni, punuh habis. Saya baca dah kepada kita sikit sebanyak. Iaitu apa? Orang yang duk tuduh orang, buat fitnah terhadap orang. Orang itu tak ada duk buat, tapi mulut dia ni duk kecek. Duk helai rata buhik kecek. Ada hak kena, ada tak kena. Lepas tu duk pergi tambah. Gatu tambah kan ni. Belamuk. Yang dia duk kecek, tak senonoh dia panggil.
Inilah mulut dan perbuatan manusia yang pelajok. Lepas tu soal lagi. Dalam sini, ya kayak itu, Ibn Kathir kayak katanya, bukan saja orang-orang kafir yang membuat macam itu. Nah, tapi ada setengah-setengah. Iaitu golongan Ar-Rafidah. Golongan Ar-Rafidah ni, Rafidah kalau kita terjemuh, bahasa mudah-mudah orang Syiah. Syiah apa yang runreng. Nah, iaitu apa? Alladzina yang, alladzina yatanaqqasuna sahabata wa yu'ibunahum bima qad bara'ahumullahu minhu. Yang setengah-setengah kelum puak ni ni duk tuduh dan duk kata mensifatkan sahabat teruk-teruk kata kafir munafik kata kepada sahabat radhiyallahu anhum. Lepas tu memalukan duduk cek perkara-perkara yang buke-buke panggil. Benda tu tak berlaku di kalangan sahabat. Tapi dia duk pergi sebut, duk pergi tulis dalam kitab-kitab mereka. Terutamanya, hal ni sebagai contoh ni. Abu Bakar dengan Umar tu kafir tu. Di sisi mereka. Siti Aisyah tu pasal zina, gelenyar. Dia kata belakang. Lepas tu, sahabat-sahabat lain lagi. Dia kata, gotu, kata gotu ni, Masya Allah, banyak. Sedangkan Allah Ta'ala membersihkan sahabat-sahabat. Sungguh katanya orang ni, sahabat lah. Belum pada dia masuk Islam, dia ada minum arak. Dia buat tu, buat ni. Tapi Allah Ta'ala buka hidayah masuk Islam. Orang kita, tak ada kira lah, tuk yuk samai. Ada salah belakang sikit sebanyak. Tapi jangan duk ambil benda hak lepas-lepas mari dah. Duk kiokong lagi selepas daripada dia masuk Islam ataupun selepas daripada dia bertaubat. Lah ni molek dah. Dulu sungguh katanya dia jahat, dia karuk, tapi lah ni dia tak buat dah benda karuk tu. Nah tu gitu. Lepas tu kan orang hak pasal tak kena mano, supaya dengan orang kita duk kecek. Minta maaf dah. Saya ambil benda hak pasal kecek kampung-kampung. Orang tu dulu dia karuk. Boleh jadi dia biasa bunuh orang, dia biasa berjudi, biasa duk katok orang, biasa orang tu, biasa orang ni. Dan ni dia dak berlaku dah, habis dah. Dia baik dah, molek berlaku dah dalam hidup dia. Tapi kadang-kadang orang yang tak cok mana ke dia, dia kata, aku kenal lah dia ni, bukan dia saja, pok dia, tok dia, aku kenal lagi. Pasal bakar jahat. Ha, tu je dia berlaku tu. Dia sebut, siapa kau bakar, siapa kau anak cucunya, gomoh habis, gotu gani gani. Ha ni tak boleh. Tak boleh sama sekali. Kita walaupun kena tak kena kok orang. Okay? Kalau dulu dia biasa karuk, biasa gapo. Minta maaf dah, bahasa Sia dia panggil sandan. Sandan ni kalau dia bahasa Melayu nak terjemuh gapo? Eh? Bahasa yang jahat. Perangai tabiat karuk, gotu gani. Jangan sebut sama sekali. Walaupun kita tahu katanya perangai orang ni payah nak baiki. Siapa kau syair dalam bahasa Arab dia kata dah. Ni saya terjemuh ni. Syair orang Arab dia katanya kalau sekiranya orang royak kemung bukit boleh jalan dengan manusia boleh baiki perangai. Mung kena percaya katanya bukit boleh jalan. Faham tu dah? Pas bukit mana boleh jalan? Bukit duk jugup besar. Kalau orang royak katanya bukit boleh jalan dengan manusia boleh baiki perangai. Mung kena percaya katanya bukit boleh jalan. Nak royak katanya PA perangai manusia ni payah nak baiki. Kalau dia hak pasal bakan yak muda siapa tua bakan situ. Tapi saya pergi katanya duduk di peher, duduk di insaf. Orang walaupun dulu dia karuk, dia jahat, perangai dia gotoran ni. Tapi dia yang reti agama, Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. InsyaAllah dia boleh berubah. Dia berubah. Dia rayak kepada diri dia sendiri. Oh, aku kena berubah. Orang kita ni, dia kena wiada cit samnik, insaf. Kesedari, barulah dia boleh berubah dalam hidup dia. Boleh jadi kemarin, dia tak molek, dia tak peher. Tapi hari ni dia molek, dia peher dah. Tapi kena tilanit tilanoi beki sebab Nabi dia guna dasarnya at-tadarruj maknanya koi pen koi pai beki manusia
guna masa, lepas tu tarbiyah, didik, 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 daripada orang patuan, daripada orang tak reti, tak faham, kasar, gasai, gotu gani, mari jadi orang berjuruh, jadi orang molek. Sapakah Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran, radiyallahu anhum wa radu'an. Tengok. Allah Ta'ala redha dan mereka itu redha, Allah Ta'ala. Apa? Siapa? Kalau kita nak tanya, katanya cahaya yang Allah Ta'ala bubuh di dalam Quran kekal sapakah hari kiamat, radiyallahu anhum. Iaitunya sahabat. Ha, tu. Tu nak ayat katanya. Orang ni, ia boleh baiki, boleh berubah dalam hidup dia. Tapi orang yang duduk helai, perangai, tak molek, cek, buruk ke orang, kata pula kepada sahabat, kata gotu, gotu, gani, oh, teruk na. Apa tu lagi, kalau sekiranya orang ada wicah Nabi, kata huduh-huduh ke Nabi, apa kita nak kata lagu mana? Nak kata orang tu Islam ke? Kau lagu mana? Wallahu alam, saya tak pandai nak sebut. Duk pergi kata kepada Nabi, huduh-huduh. Gotu goni, gotu goni. Sedangkan Nabi ni adalah orang bersih. Orang yang Allah Ta'ala pilih untuk jadi sebagai teladan, contoh yang baik kepada semua manusia. Bukan orang Islam saja, bahkan orang kafir pun kalau sekiranya dia ngaji, ha Nabi, ha sahabat, dia boleh guna di dalam hidup dia. Masya Allah. Dah. Wa yasifunahum binaqidhi ma akhbarallahu anhum. Orang-orang Rafidah saat ini, dia duk sifatkan sahabat-sahabat dengan sifat yang tanglop, negatif. Hak tu hai duk wayak di dalam Quran, puak-puak dia tak percaya, tak terima. Ha, tu. Jadi, rap maidai dengan sahabat. Lepas tu duduk akak setengah-setengah sahabat lain. Sahabat hak secocok dengan dia akak juga. Akak tinggi siapa setengah-setengah. Katanya orang tu jadi Tuhan. Allah, tak ada roh dah. Satu hadis. Ni saya baca ayat hubungnya dengan hijab saat ni dah, dengan pakaian, tapi undur dua ayat belum pada ni. Ya ada satu hadis hubungnya dengan mengupak. Wallahu alam lah nak kata lagu mana ni mengupak. Nah. Saya tak mana agak nak ayat. Setengah-setengah orang, dia tabik dulu. Bukan nak ngupak ni, nak oyak. Nak oyak. Ha, jadi seolah-olah katanya, hak dosa tu, boyak-oyak kata, boyak nak oyak tu, jadi krup, turun lalu dah. Dadap katanya, ha, ni bukan ngupak ni. Kawan nak oyak ni. Ha, dengar satu hadis Nabi SAW, dalam Sunan Abu Daud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa ya, apa? In annahu qila ya Rasulullah, mal ghibah. Orang tanya Nabi, Nabi, wahai Rasulullah, gapo dia mengupak? Qad zikruka akhaka bima yakrah. Mung duk sebut ha saudara mung benda hak dia benci. Maknanya dia tak kena benar kalau dia mung duk sebut benda ni. Dia galaknya benda hak pasang tak molek dah. Dah benda molek. Royak 10 keng pun orang kena. Ha, walaupun kita royak laplang dia, dia tak ada duduk depan kita. Kita royak kebaik ke orang. Royak, 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 royak. Oh, hak tu mujur baru. Tua yang dengar pun. Luah, lubai deng. Kalau dia tua yang tahu katanya orang duduk puji dia. Tapi kalau tua tu tahu katanya orang duduk kecek ha dia keburuk ke. Lagu mana? Inilah Nabi royak katanya. Zikruka akhaka bima yakrah. Mung duduk sebut. Ha, sedara mung benda hak dia benci. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ada orang tanya Nabi juga. Bawa Nabi jawab saat ni. Sahabat tanya Nabi. Nabi nampak lagu mana? Benar hak orang duk kecek tu benar hak sengoti sungguh. Maknanya aku duk sebut benar tu berlaku sungguh. Bukan duk kuk reng. Bukan duk buat cerita, ambil gotu, ambil gani, main duk rakyat, bukan hak semati. Rakyat hak sungguh. Ha, tu jalan dah. Kita duk rakyat katanya, bukan nak mengupak ni, nak rakyat. Nabi rakyat katanya, in kana fihi ma taqul, faqad ightabtahu. Jika semati sungguh, benda hak mu duk sebut saat ni, maka mung sudah mengupak kepada dia. Wa illam yakun fihi ma taqul, faqad bahattahu. Kalau sekiranya benda tu bukan sungguh.
Tak berlaku sungguh. Tapi mau duduk pergi buat cerita, maka mung sudah bohong terhadapnya. Tak lepas kita ni. Tak lepas daripada mengupak kecek hau ke. Masuklah dalam hadis ni berlakon. Kalau kita nak kira pasal yang sebut teh yang kita nak sebut hau ke tu, hau ke ni. Masya Allah. Lepas kita nak oyak lagu mana? Oh, kena oyak ke diri kita dah. Lepas tu orang pula, kalau dia kita tak kecek, dia pakat terajuk pula, mu bawa mulut ke tak hari ni? Mu ada tak mulut? Mana nampak duduk dia? Orang dia duduk dia dalam wong, dalam ramai-ramai. Dia terajuk ke orang pula. Lepas tu gitu. Lepas tu kita pun, pasang suka dengar mana, kalau dia orang kecek orang, kenapa nak tandas telinga lalu? Belah tak kecek pun, kenapa nak dengar? Sebab tu saya royak katanya hadis ni kita lari tak lepas. Lepas kita nak kita jong ke dak nak gi minta maaf dengan tuan dia. Ani kalau dia kau kecek jadi kau panje masa habis dah. Gitulah dah. Insya-Allah ayat kita dak gi mari lagi tu. Insya-Allah akan ada lagi ni. Ayat hubungnya dengan hijab sikit sebanyak sebagai tambahan dalam tafsir untuk jadikan sebagai tupuk tambah menjadi kita lebih faham katanya ayat nak macam mana. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.